Orang itu sombong sekali. Mentang-mentang naik motor, ngebut seenaknya, tidak lihat pengendara sepeda. Andai saja aku punya motor, pasti kerjaku di kebun binatang jadi lebih cepat. Kesana kemari tidak usah mengayuh sepeda. Hah? Kebetulan sekali. Toko motor bekas, pasti harga motornya murah. Selamat sore teman-teman. Coba lihat motor bekas yang baru aku beli. Keren kan? Dengar ya bunyinya ya. Kalian iri ya? Udah punya motor. Ya sudah ya, aku mau jalan-jalan dulu ya. Dah. Otopet aku paling cepat nih, Vin. Ah, aku juga bisa ngebut. Arka, Gavin, tidak usah kebut-kebutan. Tenang saja, aku jagoan kalau main otopet. Hati-hati, Kak. Hati-hati, hati-hati. Ayo, coba kejar aku. Siap-siap saja aku susul, Arka. Loh, kok ada bunyi motor ya, Bona? Coba aku lihat ya. Tidak ada motor di sini. Tapi bunyinya kenapa terdengar ya? Coba aku lihat ya, Kak, Kak. Kak, Kak, gawat. Gavin dan Arka dalam bahaya. Ada motor ngebut, ada motor ngebut. Biar aku yang cari mereka. Serem sekali. Terima kasih ya, Bona. Pak Gubrak, tolong matikan mesin motornya. Asapnya kotor sekali. Motor kan dilarang.
masuk ke taman ini, Pak Gubrak. Arka, Gavin, maafkan Pak Gubrak ya. Kalian nyaris tertabrak. Pak Gubrak soalnya bingung mau belajar nyetir motor di mana. Aku beli motor bekas, knalpotnya belum sempat dibersihkan. Olinya juga belum diganti, makanya asapnya hitam. Maaf ya. Udara sekeliling kita yang kita hirup lewat hidung atau mulut akan masuk ke paru-paru. Jadi, kalau kita menghirup asap motor, asap mobil, atau asap rokok, semua asap-asap itu juga akan masuk ke paru-paru kita. Kita bisa sakit, Pak Gubrak. Aduh, maaf. Kalau begitu, Pak Gubrak mau pakai sepeda saja deh. Lebih sehat, tidak bikin udara kotor, tidak bikin paru-paru kita kotor juga. Hore! Hidup Pak Gubrak! Hebat, hebat. Itu namanya Pak Gubrak cinta lingkungan. Kakak. Karena itu, aku hadiahkan lollipop untuk Pak Gubrak. Pak. Wah, terima kasih kakak. Kamu baik sekali. Kakak, aku tidak suka lollipop. Lollipop susah dipatuk. Kak.